Malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali memulai pengajian kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil adalah hujjatun lana, penolong kita hari kiamat. Dan jangan sampai apa yang kita pelajari menjadi hujjatun alaina, musuh kita. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam ini kembali kita mengkaji aqidah ahli sunnati wal jamaah fi ala dhawil kitab was sunnah, berdasarkan apa yang tertera di dalam Al-Quran maupun yang tertera di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dia sumber dari Islam yang ditinggalkan untuk kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang tidak boleh mengatakan, kenapa kita tidak menyebut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Sebab itu wasiatnya Rasul, fa'alaikum bisunnati. Kemudian juga itu wasiatnya Rasul ketika hajjatul wada', taraktu fikum ma in ittasamtum bihi lan tadhillu ba'di kitaballah wa sunnati. Oh, tinggalkan bagi kalian, apabila kalian pegang teguh dia, kalian tidak akan sesat setelahku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka slogan dan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah senantiasa mengingatkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam setiap salat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita sesat? Jawabannya tidak. Tapi apa? Kita butuh terus hidayah. Karena tidak ada yang menjamin kita ini istiqamah sampai kita meninggal dunia. Maka apa kata para ulama salaf? Man kana minkum mustannan falyastan biman qadman. Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti suatu sunnah, ikuti sunnahnya orang-orang sudah mati. Kenapa disuruh orang mati? Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Orang hidup enggak aman fitnah. Hari ini A, mungkin besok B. Tahun ini istiqamah, mungkin tahun depan tidak. Siapa yang disebut yang meninggal dunia? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Abarru hadhihi al-ummati quluban, orang yang paling baik hatinya. Wa amaqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, orang yang paling sedikit berlebih-lebihan. Merekalah para sahabat. Baik, salawat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan terakhir kita sudah membahas dalam kitab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satupun para sahabat dan tabi'in berselisih tentang ayat as-sifat
kecuali hanya beberapa ayat. Tentang tangan tidak ada yang berselisih. Tentang muka tidak ada yang berselisih. Allah di atas tidak ada yang berselisih. Hanya satu ayat diperselisihkan. Apa itu? Surat Al-Qalam ayat 42. Yauma yukshafu ansa. Dan sudah kita jelaskan ini bukan ayat sifat. Tetapi yukshafu ansa sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, yaitu Allah Azza wa Jalla mengangkat dari mereka kesulitan. Hari itu diangkat kesulitan. Karena tidak ada ayat mengatakan betisnya Allah, enggak ada. Tapi dikatakan saq, saq nakirah umum. Maka nakirah umum ini berarti asyiddah, kesusahan, kesukaran yang terjadi kelak pada hari kiamat. Bukanlah ayat ini ayat as-sifat. Tayyib. Adapun hadis jelas dalam sahihain Allah Azza wa Jalla menyingkap betisnya. Maka Allah punya betis yang layak dengan kebesarannya, kita tetapkan dengan dalil sunnah. Adapun ayat suratul Qalam ayat 42, maka ayat itu bukan ayat asma wa sifat. Sampai sini yang terakhir kita ambil. Sekarang akan kita ambil insyaallah taala sifatul ain. Al-ain mata. Mata ini adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla, sifat zat yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Wa ya min as-sifatiz dzatiyyatil khabariyah. Ini sifat zat yang tidak terpisah dari Allah. Dan ini adalah khabar, berita yang wajib kita benarkan. Dan ini sahih dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 37 Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah perahu, buatlah kapal wahai Nuh, bi'ayunina, dengan penglihatan dari kami. Ini tafsir bilazim namanya. Ya, kelaziman yang punya mata otomatis melihat. Mungkinkah orang tidak punya mata melihat? Enggak mungkin. Sekarang Allah menetapkan dirinya punya mata. Maka Allah mengatakan, "Wasna'il ful, wahai Nuh, buatlah perahu, buatlah kapal, bi'ayunina wa wahyina, dengan penglihatan dari kami, diawasi terus oleh Allah Azza wa Jalla, dan wahyu dari kami." Kemudian dalam surat Thaha ayat 39, aniqdhifihi fit tabut, letakkan Musa ke dalam tabut, kotak, peti, faqdhifihi fil yam, lemparkan dia ke lautan, ke sungai. Falyulqihil yamu bisahil, nanti lautnya akan menggiringnya ke tepi. Ya'khudhuhul aduwul li wa aduwullah, akan diambil anak ini oleh musuhku kata Allah dan musuhnya Musa. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan aku campakkan kepadamu kecintaan dari diriku. Walitusna'a ala aini, dan engkau berbuat ala aini, dengan pengawasan dan penglihatan dariku. Kemudian di dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, sabarlah engkau terhadap keputusan Rabbmu, sesungguhnya engkau ya Muhammad bi'ayunina, dengan pengawasan
dan penglihatan dan pandangan dari kami. Baik. Dalil-dalil Al-Quran menjelaskan tentang mata. Ada teks jamak ayun, ada teks ain mufrad. Ini semuanya berarti apa? Mata. Ainun, ainani, ayun atau uyun. Baik, diperjelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki dua mata. Dan sighatul jamak, ya, tata bahasa yang menyebutkan kalimat jamak, kalau disandarkan maka ini berarti dua. Baik. Mana hadisnya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakhfa alaikum. Sesungguhnya bagi orang beriman Allah itu tidak samar. Kenapa? Karena hari kiamat kita akan melihat Allah. Kenapa tidak samar? Karena sifat Allah sudah jelas dalam Al-Qur'an. Sudah jelas juga sifat Allah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak belajar sifat Allah dalam Al-Qur'an, sifat Allah dalam hadis, kita tidak bakalan kenal Allah. Enggak bakalan. Loh bagaimana? Di mana Allah? Allah saja tidak tahu. Bagaimana mau kenal Allah? Allah punya wajah, oh enggak punya wajah. Bagaimana mau kenal Allah? Allah punya tangan, oh enggak punya tangan. Bagaimana mau kenal Allah? Enggak punya semua, namanya sesuatu, namanya enggak punya berarti apa? Darah. Maka itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid. Apa kata beliau? Perumpamaan orang yang mengatakan Allah itu ada, tetapi dia tidak menetapkan sifat Allah, kamatsali rajulin, taubahnya melainkan seperti seorang yaqulu, yang mengatakan fi darina nakhlatun, di rumah ada pokok kurma. Begitu ditanya, alahu saq, ada batangnya enggak? Enggak ada. Di rumah ada pokok kurma. Ada daunnya? Enggak ada. Ada pelapahnya? Enggak ada. Ada batangnya? Enggak ada. Ada akarnya? Enggak ada. Berarti apa? Enggak ada. Lah itulah dia mengaku diri, mengaku mereka mengatakan Allah ada, tetapi dia punya tangan sesuai dengan Quran? Enggak ada. Dia punya mata? Oh enggak. Kenapa? Karena dianggap dengan menyebut sifat-sifat yang Allah sebut tentang dirinya, dianggap tashbih, menyerupakan dengan makhluknya. Lebih fatal lagi, tajsim, dianggap kita itu membuatkan Allah badan. Padahal ingat, Allah yang menyebut dirinya dan Allah yang menetapkan dirinya, laisa kamitslihi syai wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa kita berani menetapkan sifat yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Oh, karena cocok dengan akal dan tidak serupa dengan makhluk. Baik, katakan juga tentang tangan, katakan juga tentang di atas, katakan juga tentang mata, katakan juga tentang wajah, katakan pula tentang betis. Karena itu semuanya dalil yang sahih,
sebagaimana kalian menetapkan ilmunya Allah tidak sama dengan makhluk, tetapkan juga tangannya Allah tidak sama dengan tangan. Apa bedanya itu juga dengan dalil, ini juga dengan dalil? Baik. Jadi bagi orang beriman, Allah itu enggak samar. Kenapa? Karena Quran sudah menjelaskan. Hadith Nabi SAW juga sudah menjelaskan. Maka ini penting belajar aqidah Nabi, aqidatus salafus salih, aqidah ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan dalil. Jadi Allah enggak samar bagi orang beriman. Inna Allah laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Tidak buta sebelah. Wahada mafhumuhu. Pemahamannya apa? Allah punya berapa mata? Dua. Allah punya dua mata. Dan mata Allah tidak buta sebelah. Ini menunjukkan bahwasanya mata makhluk berbeda dengan mata siapa? Mata Allah. Mata Allah la takhfa alaihi khafiyah. Enggak ada yang samar bagi penglihatan Allah. Innallaha samiun basir. Sifat matanya Allah basir. Melihat segala-galanya. Melihat segala-galanya. Dajjal buta berapa? Sebelah. Dan ini juga jawaban bagi orang-orang mengatakan mata satu lambang dajjal. Ini jahil. Ya. Katanya ada uang dolar apa katanya. Ada mata satu bukan mata sebelah. Kemudian lagi apa? Lambang ya polisi Arab Saudi ini mata dajjal katanya. Allahul musta'an. Ada jahil murakkab tidak pernah baca dalil. Dajjal itu matanya dua, bukan satu. Kenapa? Jelas Nabi mengatakan maktubun baina ainaihi kafir, tertulis antara kedua matanya kafir, antara kedua matanya. Cuma matanya dajjal satunya seperti anggur kering, udah rusak. Yang satunya katarak. Satunya apa? Katarak. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan dajjal. Wa innal masiha dajjal a'waru 'ainal yumna. Sesungguhnya masih dajjal itu mata sebelah kanan yang bulat, yang buta. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Matanya taubahnya seperti anggur yang sudah rusak itu para jemaah. Hah. Di sini ditetapkan mata sebelah kanan. Maka demikian kita katakan bahwasanya itulah mata makhluk. Adapun mata Allah Subhanahu wa taala, mata laisa kamitslihi syai', mata yang tidak serupa dengan mata-mata seluruh makhluknya. Dan matanya Allah basir, maha melihat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki berapa mata? Dua mata yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan mata-mata makhluknya. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, fawajibun ala kulli mu'minin, wajib atas setiap orang beriman, an yuthbita li khaliqihi, wajib ditetapkan untuk penciptanya, wa bari'ihi, untuk menetapkan bagi yang mengadakan dia dari tidak ada menjadi ada, ma athbathahu al khaliqul bari'u li nafsihi, apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ingat loh para jamaah, yang mengatakan dia punya mata itu siapa? Yang punya mata sendiri. Yang mengatakan yang punya tangan itu siapa? Yang punya tangan sendiri.
bukan kita. Tapi yang mengatakan Allah di atas seperti saya di atas kursi, hadza batil. Ahlus sunnah cukup mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaif. Sebut sebagaimana datangnya, jangan tanyakan caranya. Allah punya tangan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tangan yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan tangan makhluknya, dan demikian dalam seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Minal ain, mana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya seperti mata, wa ghairu mu'minin man yunfi 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Adapun orang yang tidak beriman, kata Ibnu Khuzaimah, mereka meniadakan apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Jadi beda sikap orang beriman dengan sikap orang tidak beriman. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna lillahi 'ainain. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis itu Allah memiliki berapa mata? Dua mata. Sehingga dibedakan dengan matanya siapa? Dajjal. Fakana bayanuhu muwafiqan li bayani muhkamit tanzil. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam persis sama, tidak ada bedanya dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kita baca setiap hari, setiap malam, tua maupun muda, di sana semuanya ada sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun ucapan Al-Imam Al-Lalika'i, beliau mengatakan siyaqu ma dalla min kitabillahi azza wa jalla. Dalil-dalil yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna min sifatillah, di antara sifatullah azza wa jalla al-wajh, Allah punya muka, wal ainain, Allah punya dua mata, wal yadain, Allah memiliki dua tangan, semuanya apa? Layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan mata, tangan, wajah makhluk-makhluknya. Maka kaidah al-sunnah ini kaidah yang paling mudah difahami para jamaah. Bagaimana mudahnya? Pengembala kambing saja bisa. Nah, jangan sampai kita ini pegang kitab enggak bisa. Ya, bahkan apa? Belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar di Mesir, belajar di Tunis, belajar di Maroko, belajar di Libya, tapi tidak kenal Allah. Ya, masa pengembala kambing di zaman Nabi kenal Allah? Kita yang tamat S3, kalau ada S4, S4 tidak kenal Allah, di mana Allah? Tidak boleh ditanyakan. Baik, kok Nabi bisa mempertanyakan? Oh, lain kita dengan Nabi, katanya. Terus ikut siapa kita ini? Sementara begitu mudah orang-orang yang hidup di zaman Nabi mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai orang Badui pun dia heran terhadap Jahm ibn Safwan yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Badui, orang primitif, tidak kenal namanya pendidikan, apalagi formal seperti kita sekarang ini. Dia heran dengan ucapan Jahm. Ya, masa Allah alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in. Allah berilmu tapi enggak punya ilmu. Berarti apa? Bapakmu juga panjang tapi dia tidak panjang. Digitukan sama si Badui ini.
Bapakmu ganteng tetapi dia tidak ganteng. Mau kita digitukan sekarang? Masya Allah, gagah antum tapi gak gagah. Ini apa namanya ini? Mengejek? Ya jelas. Itulah akidahnya Jahm bin Safwan. Ingkarus sifat, yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat berikutnya, sifatul wajah. Allah Azza wa Jalla memiliki wajah, muka. Ini termasuk sifatul zat. Ingat yang namanya sifatul zat yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Al-thabitah, yang telah sahih di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Suratul Baqarah ayat 272. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Dan apa yang kalian infakkan melainkan semuanya itu untuk mencari wajah Allah. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang bersabar, mereka mencari wajah Rabb mereka. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini hari kiamat akan hancur, yang tersisa wajah Rabbmu dzul jalal. Ingat, ada syubhat ketika disebutkan yang tersisa wajah Rabbmu, berarti mukanya doang yang ngenteng katanya. Wajah Rabbmu, ini orang bahasa Indonesia aja tertawa ngomong. Saya tidak pernah ngelihat batang hidungmu, masa batang hidungnya aja nongol badannya di rumah? Ada yang paham seperti itu? Ada? Kita kira orang baru belajar bahasa Indonesia pun tidak akan berpaham seperti itu. Tapi itulah dia orang yang kena syubhat. Apa katanya? Masa wajah Allah saja yang tersisa, yang lainnya mana katanya? Berarti apa kita katakan? Secara tidak langsung dia pun mengimani Allah punya sifat yang lain. Kalau kita mau pakai dalil mereka, berarti apa? Dia mengimani Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat apa? Kaki, Allah punya sifat betis. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau wajah Allah tersisa, berarti yang lainnya mana katanya? Maka itu sebabnya Syekhul Islam rahimahullah, dan ini juga dibukukan oleh para ulama kita, ada namanya qalibul adillah. Apa arti qalibul adillah? Dalil yang dipakai oleh orang yang menyimpang untuk membela penyimpangan mereka, itu bisa kita balik menjadi dalil untuk menjadi lawan mereka. Maka Syekhul Islam mengatakan, datangkan saya satu dalil yang digunakan oleh orang-orang batil untuk membela kebatilannya yang sahih, itu akan menjadi dalil untuk melawan mereka sendiri. Dan ini salah satu kecerdasan Syekhul Islam diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia bisa melawan orang memakai dalil orang itu sendiri. Kalau bahasa sekarang senjata makan tuan. Baik. Ayat ini jelas menetapkan sifatul wajah. Allah punya muka, Allah punya mata, Allah punya pendengaran. Tapi apakah ada sifat telinga? Enggak ada. Tidak ada menyebutkan Allah punya telinga, enggak ada. Yang disebut apa? Pendengaran. Wahwas sami. Maka lihat, ketika sudah lalu ini, ketika Nabi SAW membacakan ayat wahuwas sami'ul basir, Nabi berisyarat dengan ini. Ya. Basir menunjuk ke mata, sami' menunjuk ke telinga, dan ini menunjukkan mata dan telinga, mata ya, menunjukkan mata, kemudian pendengaran yang hakiki, tetapi ingat yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, layak dengan kebesaran Allah, tidak serupa dengan
makhluknya. Dan sudah saya bawakan beberapa kali bentuk ketidaksamaan tersebut. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya segala kepemilikan dan kerajaan. Ini menetapkan Allah punya tangan. Tapi orang-orang yang menyimpang, mentahrib, menyelewengkan tangan dengan arti kekuasaan. Ada juga nikmat. Baik, kita katakan itu tangan yang hakiki. Kenapa dibilang tangan hakiki? Karena ayat lain menjelaskan, wa ma qadarullaha haqqal qadri wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah wassamawat matwiyatun biyaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, padahal bumi ini semuanya di genggamannya hari kiamat, di genggamannya. Yang namanya menggenggam itu apa? Coba dulu. Hah? Tangan. Baik. Berarti Allah punya tangan hakiki. Iya. Loh, dari mana ketidaksamaannya? Yang digenggam oleh Allah langit. Kalau kita genggam apa? Kepeng. Duit yang kita genggam, mampunya genggam. Ya. Mau genggam langit. Rumah saja enggak bisa digenggam. Wahada, ini menunjukkan jelas itu tangan hakiki. Dan ini tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya, yaitu dia makhluk mampunya menggenggam kepeng saja, duit saja. Tapi Allah genggam apa coba? Langit. Was-samawat matwiyatun biyamini. 7 lapis langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Ayat lain, katayis sijillil kutub, bagikan melipat lembaran-lembaran kitab. Kita berani samakan tangan Allah dengan tangan makhluk? Wahakadah. Demikian juga sifatul wajah. Baik. Adapun dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dalam hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, lama qassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim yawma Hunain. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam membagikan harta rampasan di waktu perang Hunain, setelah ditaklukkan kota Makkah, waqala rajulun, ada seorang, dan ini adalah tokohnya Khawarij, kakeknya Khawarij, mengatakan, wallah inna hadhihi qismatan ma adila fihi wa ma urida fiha wajhullah. Orang ini mengatakan, sungguh demi Allah, ini pembagian yang tidak adil, kata. Ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Asy-syahid, di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan wajhullah. Muka Allah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika masuk masjid, apa zikirnya? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwab rahmatik. Kemudian juga Nabi berdoa, Allahumma rzuqni laddatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah hambamu kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Baik, sekarang mana di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah Allah itu hakiki, tidak serupa dengan wajah makhluknya? Hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hijabuhun nur."
Allah memiliki tirai. Tirainya Allah, kelambunya Allah terbuat dari cahaya. Lau kasyafahu, andai kata tirai itu dibuka di dunia ini para jamaah, la ahraqat, niscaya akan membakar. Syubuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi, niscaya sinar wajah Allah akan membakar seluruh yang terlihat. Berarti wajah Allah punya si sinar. Hadisnya sahih. Lau kasyafahu, andai kata tirai itu dibuka. Maka lihat, ketika Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah aku dirimu. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Kenapa? Ini di dunia tidak bisa kita melihat Allah Azza wa Jalla. Karena itu dia para jamaah, dengan hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan, la ahraqat, niscaya akan membakar, subuhat, subuhat wajhi, cahaya wajah Allah. Maka wajah Allah Azza wa Jalla bersih, bersinar. Wajah makhluk arak bedang, bedang arak putih, arak beak, abang, ya gedak kan aja. Ada yang mengkerut. Ada makhluk. Ini wajah Allah Azza wa Jalla. Dia punya apa? Tirai. Andai kata dibuka di dunia ini, niscaya akan terbakar seluruh yang terlihat dengan sinar wajah Allah Azza wa Jalla. Namun kita bertanya, loh, bagaimana dikatakan memandang wajah Allah hari kiamat itu nikmat paling besar? Hukum dunia tidak sama dengan hukum akhirat. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berdoa, warzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim, ya Allah karuniai aku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Maka kita katakan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, yang tidak percaya Allah bisa dilihat hari kiamat, ya, yang tidak percaya Allah bisa dilihat, maka bagaimana mereka akan melihat Allah? Yang tidak percaya Allah punya wajah, bagaimana akan diberikan memandang wajah Allah? Kenapa? Dia enggak percaya Allah punya muka. Sementara di dalam jannah Allah, nikmat yang paling besar, ya, kenikmatan surga yang paling besar memandang apa? An-nadharu ila wajhillahi ta'ala. Qala qawamus sunnah al-asbahani, berkata penegak sunnah al-imam al-asbahani al-syafi'i rahimahullah, zikru ithbati wajhillahi azza wa jalla, penyebutan dalil-dalil yang menetapkan wajah Allah, alladhi wasafahu bil jalali wal ikram wal baqa, Allah sebutkan wajahnya dengan jalal, jalil, mulia, tinggi, wal ikram wal baqa, tetap abadi, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ulama Syafi'iyah dikenal dengan qawamus sunnah, penegak sunnah. Mereka juga menetapkan aqidah Al-Quran, aqidah As-Sunnah. Ingat dalam sejarah para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Al-Imam Syafi'i, demikian murid-murid beliau Al-Muzani, semua mereka di aqidah salaf. Yang mulai rusak, ya, mulai rusak dalam madhab
Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini beberapa ulama. Mana dia? Ibn Kullab. Mana dia? Al-Juwayni. Dari sini mulai rusaknya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah terkena dengan ilmu al-kalam. Dari sana mereka mulai terkena pengaruh ilmu al-kalam. Allahul musta'an. Baik para hadirin rahmatullah azza wa jalla, itulah dia dua sifat yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Insyaallah berikutnya as-sifatul fi'liyah, sifat fi'il, perbuatan Allah azza wa jalla. Adapun yang sebelumnya itu adalah sifat zat yang tidak terpisah dari diri Allah azza wa jalla. Adapun sifat fi'liyah kembali kepada kehendak Allah. Allah mau perbuat, Allah perbuat. Allah tidak perbuat, Allah tidak perbuat. Ini akan datang penjelasannya insyaallah. Wal ilmu indallah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ada berapa pertanyaan? Yang pertama, ada satu kuburan yang sudah ada di salah satu tanah kemudian diwakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid. Apakah sholat kita sah jika sholat di masjid tersebut sedangkan kuburan tersebut masih ada di halaman masjid? Tentu para ulama berbeda pendapat kuburnya di depan dengan di belakang. Namun dengan dalil yang sahih, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah, bumi itu semuanya masjid kecuali pekuburan. Selama itu kuburan di dalam lingkungan masjid tetap namanya pekuburan, maka tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Dan jangan diqiyas al-masjidin nabawi. Masjid nabawi, kubur nabi itu asalnya di luar masjid, yaitu di dalam kamar ibunda Aisyah dan tertutup rapat, tidak dibuka sampai sekarang. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana jikalau terlintas pikiran membayangkan wujud Allah? Fallahu laysa kadzalik. Itu bukan Allah. Maka di sini ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Janggut kita sudah putih, kalau tidak dicat apakah tidak termasuk kita tidak sunnah? Mengecat itu adalah sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cat berarti tidak mendapatkan fadilah, bukan berarti tidak boleh. Wallahu taala ala wa ala. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak mau diatur dengan hukum Allah? Akidah ini apakah khawarij? Pertama, kita katakan wajib bagi setiap kaum muslimin bertahkim kepada kita Kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, kita katakan orang yang mau berhukum kepada hukum Allah Azza wa Jalla, hadza huwal wajib. Tapi dia tidak mau dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa asbab ketidakmauannya. Kalau dia mengingkari hukum Allah, dia bisa keluar dari Islam, bukan sebatas khawarij, tapi keluar dari apa? Islam. Tapi dia ini terpaksa atau karena sogokan, maka dia jatuh dalam kabairul dzunub, dosa besar, dan itu dikatakan kufur asghar, kafir kecil. Allah taala ala wa ala. Bagaimana cara menjawab amin saat khatib sedang berdoa? Apakah sir atau jahar? Tidak usah dijawab. Yang dijawab hanya doa terakhir, karena setelah itu tidak ada lagi pembicaraan yang keluar dari khatib, dari imam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian saya pernah mengucapkan kepada seorang, ketika orang berbuat syirik kepada Allah, saya katakan Allah cemburu. Apakah perlu direvisi? Semua perbuatan maksiat Allah cemburu. Innallaha yaghar, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Allah cemburu. Wa ghiratullah an tu'ta maharimuhu. Kecemburuan Allah itu ketika kita mendatangi apa yang diharamkan. Jadi saja yang diharamkan oleh Allah itu yang kita lakukan, di sana Allah cemburu. Bukan saja perbuatan syirik. Apapun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya apabila seorang istri menolak diajak berhubungan oleh suami dengan alasan malas mandi untuk sholat subuh karena musim nyet, musim teleh, musim dingin katanya? Pertama, kita katakan ya masa air. Ya, masa air selesai masalahnya. Kemudian mandi subuh itu bagus,
Ya, bahkan Nabi suruh yang sedang demam mandinya sebelum subuh. Fa'abridu bil ma, maka dinginkan dengan air. Cuma diringankan bagi wanita tidak perlu membuka ikatan rambutnya ketika mandi junub. Cukup siram luar, cukup. Beda mandi haid, mandi nifas harus dibuka ikatan rambutnya sampai kena akar-akar rambutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang lain juga. Di luar tema, dalam berdagang, adakah batasan maksimal dalam menentukan harga jual, mengambil keuntungan suatu barang dagangan? Bagaimana hukumnya? Apakah ada batasan tertentu? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak ada dalam syariat kita batasan tertentu untuk keuntungan tersebut. Ya, tapi ingat, selama harga itu wajar, dia tahu harga pasaran. Yang tidak boleh adalah ketika barang itu limit, di sana dia naikkan harga semau-maunya. Ini ihtikar haram. Nyimpan barang, begitu musim limit dia mainkan harga. Ini yang diharamkan oleh syariat kita. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, bahwasanya keuntungan tidak ditetapkan oleh syariat kita, entah itu seperempat, sepertiga. Yang ditetapkan oleh syariat kita ketika barang itu limit, tidak boleh lebih dari sepertiga harga. Ini qaul, ucapan sebagian para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, karena besok pagi sudah jadwal di Jakarta insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.